Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial di tahun 2022 kembali memberikan bantuan Pondok Pinang bagi mama-mama Papua. Untuk mencegah penyakit kuku dan mulut pada ternak, kedatangan ratusan sapi di Sorong disemprot disinfektan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Hari ke-9 pelaksanaan Operasi Patuh Mansinam 2022, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari telah mengeluarkan sebanyak 33 teguran, dimulai dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pelaksanaan operasi patuh Mansinam di hari ke-9 oleh Polres Manokwari, khususnya Satuan Lalu Lintas, masih terus dilaksanakan di sejumlah titik dalam kota Manokwari hingga 14 hari ke depan, yang dimulai sejak tanggal 13 Juni hingga 26 Juni 2022 mendatang. Kepada TVRI Papua Barat, Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan, operasi patuh Mansinam 2022 yang dilaksanakan di jajaran Polres Manokwari, khususnya bidang lalu lintas, bahwa sampai dengan operasi keselamatan di hari ke-9, jumlah teguran yang dikeluarkan anggota di lapangan sebanyak 33 kendaraan, yang didominasi penggunaan helm maupun kelengkapan berkendara yang tidak menunjukkan surat-surat kendaraan. Sampai dengan hari ini adalah kita memasuki hari ke-7 operasi patuh Mansinam 2022. Untuk kegiatan yang kita laksanakan, kita bervariasi bagaimana kita berupaya untuk menurunkan angka kecelakaan yang memang beberapa waktu ini terjadi peningkatan di wilayah Polres Manokwari. Untuk dalam hal kegiatan, kami melaksanakan peningkatan disiplin berlintas dalam bentuk razia yang secara hunting system, di mana kita berhasil mengamankan 33 unit kendaraan atau kita memberikan sebanyak 33 kali. Ini kepada pelanggaran yang didominasi terhadap pelanggaran penggunaan helm dan kendaraan yang memang memiliki kelengkapan atau kelayak jalan yang tidak sesuai, di mana kendaraan ini kami nilai bisa membahayakan daripada pengendara maupun pengguna jalan lain karena tidak patut untuk digunakan pada saat di jalan. Suban menambahkan, selama operasi patuh Mansinam, pihaknya pun memberikan sosialisasi keselamatan, terutama kepada para pejasa ojek dan anak-anak sekolah yang ditemukan di lapangan. Mereka pun dihimbau agar menjadi pelopor keselamatan, dengan harapan ke depan pihaknya dapat mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Kegiatan sosialisasi kepada beberapa pejasa ojek, kemudian kalangan anak sekolah yang kami temukan di jalan, kami himbau untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan harapan kami bisa mengurangi fatality kejadian kecelakaan yang memang menjadi concern kami dalam hal menyelamatkan anak bangsa. Sementara itu, dalam operasi patuh Mansinam, Satuan Lalu Lintas turut memeriahkan HUT Bayangkara ke-76 tahun 2022. Dengan melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan dalam minggu ini. Natalino Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah terjadi adanya penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK, petugas stasiun karantina pertanian kelas 1 Sorong memantau proses kedatangan 200 sapi dari wilayah Seram, Maluku. Saat dilakukan pengecekan, ratusan sapi tersebut sehat untuk kebutuhan Hari Raya Kurban. Untuk mengantisipasi adanya penyebaran penyakit pada sapi, yaitu penyakit mulut dan kuku yang baru tiba di Pelabuhan Laut Arar Sorong, dilakukan pemeriksaan secara fisik pada seluruh sapi yang akan diangkut ke truk dan dibawa ke tempat penampungan. Sebelumnya, 200 lebih ekor sapi wajib dilakukan pemeriksaan dan penyemprotan disinfeksi oleh petugas stasiun karantina pertanian kelas 1 Sorong. Langkah antisipasi ini dilakukan oleh petugas dari stasiun karantina pertanian Sorong untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku pada sapi yang baru tiba dan dikirim dari Seram. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong, Dr. Hewan Iwayan Kartanegara menyampaikan, pemeriksaan sapi yang didatangkan dari Seram ini wajib dilakukan untuk langkah antisipasi penyebaran PMK di wilayah kabupaten. Upaya pencegahan wajib dilakukan dengan melakukan pemeriksaan seluruh sapi yang baru tiba. Dari hasil pemeriksaan, kondisi sapi dalam kondisi sehat. Lebih lanjut, sebelum sapi dipotong untuk persiapan Hari Raya Kurban nanti, seluruh sapi ini masuk dalam karantina terlebih dahulu selama 7 hari. Jika dinyatakan sehat secara keseluruhan, kemudian dapat didistribusikan.
Menurut Wayan, wilayah Kabupaten Sorong saat ini masih dalam posisi zona hijau dari PMK pada hewan sapi. Sehingga upaya-upaya pencegahan sangat penting dilakukan agar menjaga kondisi sapi-sapi tetap sehat. Pengecekan dokumennya sesuai, jumlahnya 200 dan fisiknya juga 200 ekor. Dan ini pun sedang berlangsung dilakukan pemeriksaan individual. Sehingga untuk yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu semua kelihatan sehat, semua secara fisik normal, sehingga kita perlu tindakan lanjutan yang dilakukan di IKH nanti adalah pemeriksaan kesehatan selama kurang lebih hari. Kalau dinyatakan sehat, dibebaskan. Tapi kalau ada yang kelihatan sakit, nanti akan diisolasi. Wilayah Kabupaten Sorong merupakan sentral pemasok sapi bagi sejumlah wilayah yang ada di Papua Barat. Sehingga upaya pencegahan sapi agar tidak tertular penyakit mulut dan kuku menjadi suatu hal yang penting agar kondisi sapi tetap terjaga sehat dan wabah tersebut tidak masuk ke wilayah Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial di tahun 2022 kembali memberikan bantuan Pondok Pinang bagi mama-mama Papua. Selain itu, Pemprov juga akan mendata kembali penerima bantuan Pondok Pinang. Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial memberikan bantuan Pondok Pinang bagi mama-mama Papua dan tengah dikerjakan. Bantuan Pondok Pinang tersebut merupakan jawaban proposal yang diajukan sejak tahun 2019 dan dijawab di tahun 2022. Dan fokus pembangunan yaitu di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, serta Kota Sorong. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Martin Luther Tironi menjelaskan, selain memberikan bantuan Pondok Pinang yang dibangun, para mama-mama Papua juga akan diberi modal usaha. Prosedur penyaluran bantuan sosial kepada mama-mama penjual pinang, penyaluran akan dilakukan melalui Bank Papua, yang mana setiap penerima akan dibukakan rekening, agar penyaluran dana sebagai modal usaha dapat disalurkan melalui rekening Bank Papua. Oleh sebab itu, saat ini Dinas Sosial melalui Bidang Pemberdayaan Sosial sedang melakukan pendataan ulang kepemilikan Pondok Pinang yang dibangun melalui APBD Provinsi Papua Barat. Itu ada 10 yang sudah dibangun, sementara jalan itu mereka semua masuk di dalam penganggaran tahun ini yang berusaha. Begitu. Beda dengan di 2022 baru bangun, itu kita akan keluarkan nanti untuk usahanya. Nah, untuk tahun ini, untuk Kabupaten Teluk Wondama, Sorong, Kabupaten Sorong, Kota, Manokwari, termasuk Sanggeng, itu semua kita lokasikan usahanya. Satu memasuki Papua, penukunan itu 5 juta. Jadi nanti setelah kita kumpulkan semua, verifikasi semua, kita akan berikan akan penyerahan secara seremonial oleh Pak PJ Gubernur di Bank Papua buku tabungan yang di dalamnya sudah tertera 5 juta rupiah. Sementara itu, Mama Sarlota Surbai sebagai salah satu penerima bantuan Pondok Pinang menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah daerah yang telah memperhatikan mereka sebagai penjual pinang. Terima kasih banyak. Pemerintah sudah bangun mau pondok jualan, mau berjalan dari 2019, 2020, 2021, 2022 baru terjawab. Jadi ini mau pondok yang baru bangun. Terima kasih untuk pemerintah, terima kasih untuk Bapak Tironi yang bisa jawab mama kita 12.000 yang terlambat kesini surat laporan. Dirinya berharap dengan bantuan pondok dan juga bantuan modal usaha sebesar 5 juta rupiah dapat mendukung ekonomi rumah tangga para penerima bantuan. Selain itu, pondok jualan pun harus dirawat dan digunakan sesuai fungsinya. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pemprov Papua Barat akan melakukan penandatanganan Fakta Integritas Gerakan Disiplin atau GADIS. Hal ini dilakukan untuk menerapkan dan meningkatkan disiplin aparatur sipil negara.
untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat agar masuk tepat waktu, serta mengerjakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar operasional kerja di setiap organisasi perangkat daerah, maka Inspektorat Provinsi Papua Barat akan menerapkan gerakan disiplin atau disebut GADIS. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiono saat diwawancarai mengatakan, untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Papua Barat, akan melaksanakan penandatanganan fakta integritas untuk kasus seperti pegawai yang tidak pernah masuk kantor berbulan-bulan namun tetap menerima gaji, hal tersebut akan menjadi perhatian dan laporan yang dibuat akan langsung disampaikan ke KPK setiap semester. Di samping itu, nah, ini ada baru soal GADIS. GADIS, gerakan disiplin. Itu. Nah, jadi nanti untuk meningkatkan itu, ya, semua ASN harus, hukumnya wajib menandatangani fakta integritas. GADIS itu seperti apa, Bapak? Ya, sekarang GADIS tuh disiplinnya diindikasi, ya, ada yang tidak masuk kantor berbulan-bulan tetapi dia gaji masih lancar, itu kan ada unsur pidananya, ada unsur pidana, ada unsur korupsinya. Nah, di sana kita akan tindak lanjuti. Di mana setiap semester kami lakukan laporan ke KPK. Lebih lanjut disampaikan gerakan disiplin akan segera dilaksanakan dengan menandatangani fakta integritas. Khusus bagi yang tidak disiplin, tidak pernah masuk kantor, maka sanksi akan diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara. Bagi yang tidak pernah masuk kantor, konsekuensinya bisa dipecat. Tidak disiplin, mereka yang tidak pernah masuk kantor, ya dia harus menerima konsekuensinya, itu harus menerima sanksi. Ketika kita melihat PP 94 2021 tentang disiplin ASN atau PNS, ya, nah, kalau memang dia berbulan-bulan tidak masuk kantor, ya pecat. Konsekuensinya seperti itu. Dengan akan diadakannya gerakan disiplin atau GADIS di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat, diharapkan dapat merubah perilaku ASN yang tidak pernah masuk kantor, serta menambah semangat kerja pegawai, karena hak dan kewajiban setiap aparatur sipil negara harus berjalan seimbang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari dari Kepala SAR sebelumnya Monce Bruri kepada Kepala SAR baru Iwayan Suyatna. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan tongkat komando kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari Iwayan Suyatna yang berlangsung di Gedung Aula Basarnas Manokwari pada Rabu 22 Juni 2022. Dalam sambutannya, mantan Kepala SAR Manokwari Monce Bruri menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan dari anggota Basarnas. Menurutnya, tanpa dukungan rekan-rekan SAR, semuanya tidak dapat berjalan. Ia berharap seluruh personil SAR harus dapat berkolaborasi dan mendukung tugas dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang baru. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan bagi kami, karena tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, percuma. Ya. Jadi ibarat kalau orang belum lengkap, kalau cuma ada kepala, tidak ada badan, sama juga. Jadi kita saling kolaborasi. Saya yakin bahwa Pak Wayan punya segudang, ya, segudang pengalaman, segudang ilmu. Beliau juga senior abang saya yang ibarat kata sudah banyak makan garam. Tapi semoga tidak darah tinggi. Jadi ilmu itu juga akan diberikan kepada rekan-rekan sekalian. Sementara itu, Kepala SAR Manokwari Iwayan Suyatna mengatakan melanjutkan tugas SAR di Manokwari terbilang sangat berat. Untuk itu, ia berharap adanya dukungan dari semua personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di lapangan. Karena tugasnya sangat berat sekali, seperti Ibu bilang tadi, melanjutkan tugasnya sangat berat. Mohon doanya semoga saya bisa menyamai beliau saja.
Ya, karena ranking yang didapatkan di pusat itu adalah ranking DP ring 6 ya. Kemudian banyak lagi yang didapatkan oleh kantor Sarmanukwari ini yang luar biasa sekali, terutama semangat kalian yang luar biasa. Ya, saya juga pantau di melalui Kasiop ya. Saya dulu Kasiop Surabaya. Diketahui Kepala SAR sebelumnya, Monce Bruri akan menjabat sebagai Kakansar Kota Manado. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.